Hai, film ini mengisahkan tentang Samson, di mana dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Namun, dia telah melanggar sumpahnya dan memberitahu kekuatannya kepada seorang wanita yang dikirim oleh kerajaan Filistin untuk menghianatinya. Bagaimana kisahnya tetap di sini? Film dibuka saat para rakyat membawa Upeti ke kuil sebagai persembahan kepada dewa mereka. Sementara Samson dan adiknya sedang diam-diam mencuri rempah-rempah melalui lubang yang dijaga prajurit Filistin. Keduanya menjadi ketahuan dan dikejar oleh para prajurit. Namun Samson mengalahkan mereka dan kabur dari sana. Sementara Pangeran Rala, Komandan Pasukan Filistin telah menghabisi seorang pria tua karena meminta pengurangan upeti yang ditagi terlalu besar bagi mereka warga miskin. Lalu Pangeran Rala melaporkan kepada Raja ayahnya rumor tentang Samson Jadi Raja Filistin meminta pangeran untuk menyelidiki siapa Samson Suatu hari Samson dan adiknya berjalan di pinggiran bukit Dan menemukan dua orang pria yang terluka Akibat pertarungan dengan pria Filistin Bolkom Yang dianggap mereka terlalu kuat Samson penasaran dan dia pergi ke sana untuk melihat siapa pria itu Ketika Bolkom menganggap remeh bangsa Yahudi karena lemah Samson turun dan menantangnya Mereka di sana akhirnya membuat taruhan untuk pertarungan Samson dan Bolkom Tapi sebelum Samson bertarung dia menjadi penasaran dengan wanita yang menonton di sana lalu Samson meminta adiknya untuk mencari tahu siapa wanita itu dan ketika Samson dipukul bolkom dan terjatuh dia meminta kekuatan Tuhan dan akhirnya Samson menjatuhkan bolkom keesokan harinya adiknya Caleb memberitahu Samson jika dia telah mengetahui wanita itu namanya Taren budak dari pangeran Rala dan tinggal di Gaza Samson menanggapi kabar baik itu dan dia berjanji akan membebaskan Taren dari pangeran Rala kemudian Samson menemui Taren di tebing tepi pantai jalur Gaza keduanya menjadi saling menyukai dan memulai hubungan mereka sementara pangeran Rala memiliki niatan menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang dia sampaikan kepada istrinya Delilah ketika Delilah sangat memuji raja yang membuat pangeran Rala tersinggung dan memperingatinya di tempat lain, Samson memberitahu kedua orang tuanya tentang rencana pernikahannya dengan Taren. Namun, orang tuanya menentang Samson bahwa Taren merupakan gadis dari musuh mereka. Samson merasa bingung dia pergi ke hutan dan bertanya kepada Tuhan apa yang diinginkan padanya dan meminta petunjuk tiba-tiba seekor singa raksasa datang dan hampir menerkamnya tapi Samson akhirnya mengalahkan singa tersebut pada malam persiapan untuk pernikahan Samson dan Taren pangeran Rala menemui Samson dan membuat teka-teki kepada Samson yang membuatnya tidak bisa menjawab Samson membalas teka-teki kepada pangeran Rala dan jika tidak bisa memecahkannya maka dia harus membayarnya dengan 30 jubah Filistin sebaliknya jika pangeran Rala bisa menjawab maka Samson harus membayarnya yang sama. Malam itu Pangeran Rala menghadapi Taren dan mengancamnya tentang ayahnya di penjara. Jadi meminta Taren untuk mendapatkan jawaban teka-teki Samson. Taren karena ketakutan akan ancaman Pangeran Rala, dia menuntut kesetiaan Samson untuk memberitahunya rahasia teka-tekinya. Kesokan pagi Samson dan Taren bertemu dengan Pangeran Rala dan Pangeran Rala memberitahu jawabannya yang telah dia ketahui dari pengkhianatan Taren. Akhirnya Pangeran Rala menuntut Samson memberikan 30 jubah Filistin dan menahan Taren. Samson kemudian pergi ke kumpulan prajurit Filistin dan mengalahkan mereka dan mengambil seluruh jubah mereka lalu membawanya ke Pangeran Rala. Namun Pangeran Rala telah menahan Taren dan tidak mengembalikannya. Malam itu Samson membakar ladang Pangeran Rala dan menuntut Pangeran Rala mengembalikan Taren. Pangeran Rala marah dan melemparkan Taren ke ladang api yang terbakar. Kesokan harinya Pangeran Rala menangkap ayah Samson dan meminta keluarga untuk menyerahkan Samson. Samson menyerahkan diri tapi Pangeran Rala menghabisi ayahnya Samson. Samson marah dan menghabisi seluruh pasukan Filistin setelah dia berdoa dan minta bantuan Tuhan yang memberinya kekuatan. Samson kemudian ditabiskan sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsanya. Setelah itu Samson menghadapi Raja Filistin untuk negosiasi perdamaian, namun Raja Filistin menolak dan mengancam akan menghabisi seluruh kaum Samson jika dia tidak pergi dari sana. Negosiasi gagal dan saat Samson pergi, Pangeran Rala memperalat Delilah untuk mendekati Samson. Malam itu Delilah pergi menemui Samson di sebuah penginapan di mana Delilah berbohong kalau dia telah berpisah dengan Pangeran Rala. Mereka telah menjebaknya dan membuat para pasukan masuk menyerang Samson hingga dia akhirnya membawa lari Delilah pergi bersamanya. Tapi kemudian Samson dihadang oleh warga dan para pasukan Filistin yang telah menutup gerbang untuknya. Samson kembali berdoa dan meminta kekuatan Tuhan hingga akhirnya dia mencabut sebuah pintu gerbang raksasa membuat semua orang Filistin menjadi ketakutan melihatnya. Kaleb memintanya untuk memimpin para pasukan agar mereka bisa terlatih melawan bangsa Filistin, tapi Samson lebih tertarik mengurus urusan pribadinya di mana kini Samson telah jatuh hati kepada Delilah. Diam-diam, Pangeran Rala menemui Delilah untuk mengingatkan dia agar menyelesaikan misinya dan menghindari perasaannya kepada Samson. Samson yang telah mencintai Delilah dan mereka kini telah bersama. Delilah kemudian menanyakan kesetiaan Samson terhadapnya dan memintanya untuk tidak menyembunyikan rahasia darinya. Samson akhirnya jujur jika dia memiliki tiga sumpah sebagai kekuatannya dari Tuhan yaitu tidak boleh minum anggur, menyentuh orang mati dan memotong rambutnya. Keduanya telah dilanggar dan sisa rambutnya yang tidak boleh dia potong. Setelah Delilah mengetahui rahasia Samson, malam itu Delilah memberikan obat tidur di dalam minumannya dan saat Samson tertidur, Delilah memotong rambutnya. Sementara Pangeran Rala dan pasukannya datang menyerangnya tapi Samson telah kehilangan kekuatannya membuat Pangeran Rala membutakan mata Samson dan menahannya di penjara Walaupun Delilah mendapati bayaran dari pengkhianatannya, dia menyesali diri terhadap apa yang telah dia lakukan terhadap Samson. Samson terus dihukum di dalam tahanan oleh Pangeran Rala. Setelah itu Pangeran Rala menghadapi Raja namun akhirnya dia menghabisi Raja. Delala mengembalikan kepingan perak sebagai hadiahnya atas pengkhianatannya terhadap Samson dan mendatangi Samson untuk menebus kesalahannya agar membebaskannya. Namun Samson meminta Delala melakukan itu kepada Caleb agar Caleb dibebaskan. Malam itu Samson berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Kesokan harinya Pangeran Rala telah mengambil kekuasaan sebagai Raja dan mempersembahkan Samson di hadapan rakyat Filistin. Mereka mengikatnya di bawah tiang pilar dan Algojo mencambuknya. Sementara semua orang meremehkannya dan meminta Samson dihabisi. Samson berdoa dan meminta kepada Tuhan agar dia bisa mati bersama orang Filistin di dalam istana itu. Kemudian Samson memegang kedua pilar itu dan merobohkannya. Membuat pangeran dan orang Filistin termasuk Delala tertimpa bangunan istana. Film berakhir di mana Kaleb memimpin para pasukannya dan memberikan penghormatan kepada Samson yang telah meruntuhkan kerajaan Filistin. Jangan lupa dukungan subscribe. Dan menekan tombol like untuk notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa!